disampaikan lapor waktu tanggal waktu tanggapan dari KPU Pak gimana? Ya, hari ini adalah jawaban terhadap penyelesaian sengketa. Kemarin kan pemohon menyampaikan gugatan, dia sudah sampaikan di forum musyawarah, dan hari ini kami memberikan jawabannya. Semua yang disampaikan pemohon itu kami dalil-dalil yang disampaikan kami melihatnya adalah tidak berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku, sehingga kami menolak. Pak Ketua, abis ini ada lanjutan lagi untuk besok? Hari ini ya, setelah kami memberikan jawaban, tentu dari pemohon nanti mungkin akan menanggapi, mereka akan menanggapi, termasuk dengan pihak terkait, nanti akan menanggapi apa yang sudah kami jawab pada siang hari ini. Besok. Apa intinya yang Bapak tahu tentang soal ini? Supaya kami bisa jawab. Yang dari 13 poin itu dia tidak masuk di aturan. Semua apa yang dituduhkan atau disampaikan, semua secara jelas kami sudah sampaikan kepada pimpinan musyawarah Panwas bahwa semua itu adalah tidak benar. Kami sudah memberikan jawaban. Mengenai Pak ini pembuatan berita acara yang pemohon tuduhkan tidak membuat berita acara. Tidak ada, tidak benar. Berita acara semua ada lengkap. Ada berita acara. Tidak ada, cuma kan ada siapa-siapa yang harus mendapatkan berita acara itu.